Pemirsa, sebagai wujud apresiasi masyarakat Kota Jambi yang telah taat membayar pajak daerah, Pemerintah Kota Jambi menggelar Malam Anugerah Pajak 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Rabu malam 18 Januari 2023. Dalam kegiatan Malam Anugerah Pajak 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi pada Rabu 18 Januari 2023 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi berlangsung meriah. Kegiatan ini digelar guna mengapresiasi masyarakat Kota Jambi yang telah berkontribusi membayar pajak daerah. Dalam meningkatkan apresiasi dan motivasi, Pemerintah Kota Jambi memberikan penghargaan kepada 35 wajib pajak terpilih berupa pemberian berbagai hadiah. Adapun door prize yang diberikan ini berupa 10 unit kulkas, 10 unit TV, dan 2 unit sepeda motor. Diketahui, realisasi pajak di Kota Jambi saat ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 2022 lalu, realisasi pajak di Kota Jambi mencapai lebih dari 304 miliar rupiah. Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyampaikan, penghargaan ini diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang telah menunaikan wajib pajaknya. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar menunaikan wajib pajaknya guna meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan daerah maupun kota berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada pelaku yang tidak menunaikan wajib pajaknya. Agus Fatoni berharap agar daerah lain dapat meniru kegiatan anugerah pajak ini, agar para wajib pajak semakin giat menunaikan wajib pajaknya. Ya, kami memberikan apresiasi kegiatan ini, anugerah pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang menunaikan kewajibannya. Ini tentu bagus karena menggunakan prinsip prioritarisme. Jadi memang yang taat diberikan kewajibannya, yang tidak membayar diberikan sanksi karena sudah ada sanksinya. Ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau pendapatannya naik, untuk pembangunan juga semakin baik. Dan ini perlu ditiru oleh daerah-daerah lain. Jadi memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Fazil, JEK TV, melaporkan.